Wah, sendirian aja kak. Aduh, kalau dibawa rumah sakit prosesnya panjang guys. Bukannya gak mau ya, tapi ya gitu. Oke guys, inilah dia guys, pahlawan setiap pagi ya guys, untuk membersihkan Kota Padang. Pasukan Oren. Keren ya nih guys, ya semangat bapak. Anjir gue kayak netizen plus 62 guys. Karin, ah, kak, gua juga kak, ini, ya, mungkin, oke, ini gedung apa lah namanya, Taman Budaya, lupa, kayak mana ya, pagi-pagi orang maraton, gua juga maraton gitu kan, anjir. Semangat. Pagi yang indah ya guys. Gue juga sangat bersyukur gitu kan. Anjay. Wah. What the fuck. Aduh. Kita balik lagi. Gue sangat bersyukur gitu kan guys. Alhamdulillah. Penyakit gue juga sudah. Makin lama makin membaik gitu kan. Terima kasih ini atas doa teman-teman juga. Ayo lagi aku apa? Perang puasa pak. Hari ini udah memasuki puasa yang ke berapa? 15 Jumat, 16, 17, 18, 19. Kita hari ini udah masuk puasa yang ke 19 ya guys. Aduh, kenyangan guys. Tadi malam udah makan nasi goreng. Ya gimana, cuma ada itu. Alhamdulillah lah gitu kan. Aduh ini aja tuh guys. Aduh, gue pakai sarung tangan aja masih kerasa kesakitan di sini. Tapi gimana gitu kan, gue udah kangen riding gitu kan, ya nggak tapi bohong. Oh ya, bagi kalian yang youtuber anjay, bagi kalian yang buat konten kreator ya, tolonglah gitu kan, disaring lagi gitu kontennya yang mau dibuat, jangan seperti kayak si FP gitu buat konten pembagian sembako, malah sampah yang dikasih itu sangat tidak apa ya, sangat tidak baru gitu. Gimana ya menyebutnya gitu kan, ya gue tahu sih yang dikasih itu ya cuman bencong gitu kan, bukan bencong, waria gitu kan. Kalau bencong kasar kali, takut gue. sorry guys, waria gitu kan, itu bocil gitu kan. Apalagi ngeliat anak-anak bocil itu setelah diberi sembako gitu kan, bahagia banget. Tapi ya gimana ya, kalau gue nyalahin si FP juga, FP posisinya salah gitu guys. Masa bagian sembako untuk buat konten YouTube-nya gitu kan, malah sampah yang dikasih. Tapi kan itu tidak etis banget gitu guys. pada meracun ya. Oh iya, yang kita balik kembali. Aduh, gue jadi putus-putus gara-gara ngeliat-ngeliat gitu guys. Kita kembali lagi ke FP. Asik, FP sekarang dia udah sangat terkenal gitu guys, udah famous gitu kan. Anjir, udah di luar lapas famous, di dalam lapas famous. Aduh, para napi gak ada yang gak kenal. Pasti kenal sama dia. Jadi posisinya si FP ini salah, pasti salah, karena dia ngebagiin sembako itu
dengan konten sampah gitu guys. Jadi ya nggak etis banget gitu kan. Ya yang kedua, pada masa pandemi COVID-19 ini, kenapa waktu jam 12 ke atas itu para mania, aduh, para mania apa lah namanya, laki-laki, aduh, anjir, ini cewek guys, para mania laki-laki gitu kan, malah keluar, anjir, gua nih geli sumpah, aduh, apalagi bulan puasa, atau gak tahu sih kalau videonya itu pas bulan puasa atau enggak ya guys, tepatnya gitu kan, yang penting, gua hari ini pas di bulan puasa, bagi kalian yang tahu silakan di komen aja di bawah ya guys, aduh, para penjahat lelaki, aduh, para penjahat lelaki. Gue bukannya anti sama yang setengah-setengah itu ya guys, yang setengah yang waria gitu ya, tapi ya gimana, gue beli masa ya gitu ya guys, gue ada gitu kejadian waktu gue di jalan arah ke Taman Pahlawan kemarin ya kan, yang kemarin tadi gitu kan, jadi gue tuh sama teman gue gitu berdua mau pergi main gitu. Ada band, ada penjahat laki-laki gitu. Masa dia bilang gini, ayo bang, godain aku dong. Bukannya apa-apa ya, geli gitu guys. Ya bukan apa ya, payah susah kali ngomongnya, bukan ya. Tapi ya gitu, gue pribadi itu geli banget gitu. Maaf bukan yang ngomong-ngomongin etis yang lain gitu ya kan. Tapi ya gitu, gue geli kalau dia ganggu. Tapi kalau dia nggak ganggu, ya it's okay lah sih kalau menurut saya ya guys. Bukan masalah gitu. Tapi kalau udah ganggu, gue aja risih gitu guys. Aduh. Kemana nggak risih? Gue laki-laki juga ganggu laki-laki. Kalau yang cewek ngangguin gue ya lumayan gitu kan, mesti ada yang gue liatin. Ini laki-laki yang ganggu guys. Aduh, anjay. Udah banyak perubahan nih. Ayo kita lihat ke sisi lain dari kota Padang. Tutup. Oh ya, belum puasa, lupa anjay. Oke. Ini daerah Lawang ya guys. Bagi kalian yang melihat ini di daerah Lolong, selamat, ya selamat. Tempat kalian sudah gua lewatin. Iya. Aduh, kita belok kiri. Safety. Lolong Belanti ya, ini sih kebanyakan rumah elit gitu guys. Alhamdulillah mereka sudah diberikan materi yang berlimpah ya. Bagi kalian yang sudah memiliki materi yang berlimpah, jangan lupa bersedekah ya guys. Asik. Jadi biar vlog gua ini ada nilai tambahnya sedikit, meskipun sedikit ya, meskipun banyak garingnya. Ya gitu kan, bagi kalian yang melihat video ini semoga terhibur dan ada nilai tambah yang kalian dapat. Aduh, berarti udah. Aduh, maaf nih jalan tutup. Wah, itu sebagai tindakan lockdown juga ya guys. Oke, apresiasi banget buat daerah, buat warga-warga daerah sini. Alhamdulillah. Bagi kalian yang masih sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, bagi kalian yang masih sehat walafiat, tolong dijaga kesehatan kalian, asik. Aduh, mohon dijaga kesehatan kalian agar kalian terhindar yang namanya virus COVID-19, oke? Okay? Ya. Yeah. Ah, itu nilai tambah, guys.
ya gitu kan, stay safe gitu, ikutin anjuran pemerintah. Aduh, gue sih bukannya nggak mau ngikutin anjuran pemerintah ya guys, tapi ya gini kan, gue safety, gue pakai masker, gue pakai jaket gitu kan, ya helm juga gue pakai gitu biar gue terhindar gitu dari polusi-polusi sama virus-virus yang ada di jalanan ini loh. Ya bagi kalian yang ingin kemana-mana gitu, jangan lupa masker, wajibkan masker. Aduh, gue sih udah geram kalau yang nggak pakai masker. Aduh, bapak ini nggak pakai masker juga.